lingkungan sangat mempengaruhi. Orang-orang dengan genetik lahir dari keluarga dan keturunan yang sama, ketika ada di lingkungan yang pesimis, lingkungan yang menderita, lingkungan yang tidak bahagia, lingkungan yang tertekan, maka kepandaian, kemampuan itu tidak muncul. Makanya benar kalau orang berkata, anak yang bahagia akan punya kemampuan prestasi yang jauh lebih tinggi dari anak yang tidak bahagia. Bahkan ketika IQ mereka sama, maka anak-anak bahagia punya prestasi akademik, kemampuan bergaul, kemampuan sosial, kemampuan mengendalikan emosi jauh di atas rata-rata anak-anak yang tidak bahagia. Karena itu mari orang tua, kita punya komitmen yang lebih untuk membahagiakan anak-anak kita. Salam bahagia, luar biasa.